Oke, baik guys, selamat pagi menjelang siang. Kita lagi di kawasan bukit ini. Tahu namanya? Silakan yang mau tebak boleh ditebak. Kita lagi mau acara cooking challenge atau lomba memasak ya. Ini dilakukan oleh bapak-bapak. Ini bersama moderator kita nih. Kita perkenalkan moderator kita. Halo Pak, gimana Pak acaranya? Halo ini Pak? Halo semuanya, sekarang kita baru di daerah Kali Kuning ya. Oh iya. Kali Kuning ini ada kegiatan apa namanya, persekutuan Bapak-Bapak satu wilayah yaitu Jakarta. Ini tadi kita sudah ada persekutuan ya. Kemudian setelah ini ada lomba memasak. Oke, Pak Anwar. Nah, lomba masak, untuk lomba masak pesertanya bapak-bapak. Jadi kan menguji keahlian. Keahlian dan keterampilan ya Pak. Bapak, semua. Jadi tidak hanya ibu-ibu aja yang bisa masak. Masak. Kita akan melihat bagaimana nanti bapak-bapak bakat muda, bapak tua semuanya untuk bisa memasak. Nah, ini challenge-nya luar biasa. Dan juga ini apa ketentuannya khusus? Boleh kita Pak mendekat Pak ini Pak? Ya. Ini dibagi ini ada di siapkan ini ya. 10 kelompok. Iya, oke. 10 kelompok ini. Kita lewat di sini guys. Ya, ini 10 kelompok. 10 kelompok ya dari dari beberapa gereja. Ini dari tim. Nah, sekarang sudah supaya kita akan mulai mana lombanya dan mana supporter. Ya. Oke. Ya. Mana peserta? Ini lagi dipersiapkan ya. Silakan untuk peserta bisa. Ada berapa peserta ini Pak? Ya, ini satu kelompok tiga orang pesertanya. Satu kelompok tiga orang ya. Ya, tiga orang. Nanti bapak-bapak semua ini. 30 detik. Nanti akan bergantian. Ketua kelompoknya di balik depan. Ya. Waktu untuk apa? Untuk masaknya 30 menit. Ya, ini memasak apa ini Pak? Ini Pak. Nasi goreng ini. Nasi goreng ya. Goreng, iya. Dilarang. Ini kalau enak ini bisa untuk jualan ya Pak ya. Wah, harusnya bisa lah ya. Iya. Karena nasi goreng itu kan makanan apa biasanya? Umum di mana aja ya. Di ke belakang. Dijadikan makanan umum ya. Pasti hampir semua tempat ada nasi goreng. Dan banyak yang penggemarnya ini. Ya, penggemarnya banyak nasi goreng itu. Varian nasi goreng. Kalau lomba kan bermain soal rasa satu, dan nanti penyajiannya. Nomor 2. Nah, itu dan nanti bagaimana soal rasa penyajiannya, penyajiannya itu ya. Penyajiannya. Iya. Nomor 4. Untuk bumbu-bumbunya ini dari mana, Pak? Bumbunya ini disediakan oleh nomor 5 panitia. Sudah disediakan ya. Nomor 5 dan peserta peralatannya membawa peralatan sendiri, Pak ya. Bawa gereja sendiri. Ini peralatannya tadi membawa apa ini, Pak? Tidak ada di kompor. Kompor, pajan, kompor, tabung gasnya bawa sendiri nih Pak ya? Semuanya alat apapun itu semua bawa sendiri, kecuali bahan. Masuk udah ada pisau ini, kalau nggak ada pisau mau motong-motong juga sulit ini Pak ya? Iya. Nomor 7. Iya. Ada juga muntu dan ulekannya nih. 9. Dan tabung gasnya ini kalau kehabisan gimana nih Pak? Hah? Kalau tabung gasnya kehabisan gimana nih? Iya, ini resiko. Silakan ya, untuk makanya harus dipersiapkan dari rumah. Harus apa namanya memperhatikan juga dari apa kelamaan apa ya gasnya itu ya. Apa namanya nanti 30 detik kapasitas pertama ya, sudah gasnya itu bunyi. Nah, ini berarti kita orang pertama yang masih melihat apa para peserta mempersiapkannya, baik bahan, baik alat ya, dipersiapkan. Boleh. Ini cara masaknya bergantian atau gimana nih Pak? Gimana? Cara masaknya bergantian ya, atau? Ya, tadi saya sudah di awal saya sampaikan. Jadi setiap 30 detik nanti akan berganti. Oh iya. Jadi ada tim kipernya Pak ya? Hah? Ada tim kipernya ya? Itu ada di ada apa? Oh, ada yang mengatur waktunya ya. Pak ini ternyata kok ada apakah ada perubahan ketentuan atau ada yang kehabisan nasi, nasinya belum siap, ada yang nasinya kebanyakan ya Pak ya, ini Pak. Ini ambil nasinya terlalu over. Oh iya, mungkin nanti bisa dibagi dengan yang lainnya nih ya.
Udah ada yang mengulek itu Pak ya? Ya soalnya tidak, soalnya katanya Pak Jono gak makan nasi. Ya. Harusnya dimulainya nih ya ini ya. Sudah ada yang mengulek nih guys. Oh iya, boleh. Ya. Ayo berbagi itu. Berbagi nah. Saja. Ini ada dikit Pak Jono. Eh, ini dikurangi ya itu. Nasi ya. Bang, bawangnya itu gampang gue. Ini ada sedikit. Apa? Eh, nasi dikurangi ya. Itu gue emang rasa apa-apa. Yang masih banyak itu Pak Jono. Ini mau disiap dimulai nih Pak lagi. Ya, ini siap mau dimulai. Diatur ini ada yang pakai. Kelompok 5 mohon untuk menyingkir nah. yang bukan pemasak. Saya nah, tidak. Ini satu tim ada 3 orang dan 3 orang. Di sini ada yang di depan sini ada 6 kompor dan di samping sana ada siap. Berapa ya? Itu 4. Nomor siap. Ini berarti 10 kelompok. Ini sudah ada yang mengurupkan kompornya ini, Pak. Iya. Sudah ada yang mengurupkan kompornya ini, Pak. Iya. Oh, ini mau diurupkan enggak nih, Pak? Soalnya belum boleh ini. Oh iya. 2. Iya, iya. Mulai. Satu dulu. Kita beri aplaus tepuk tangan, Bapak-bapak. Satu dulu. Satu dulu, Pak. Nah, Insyaallah. Nah, versi dulu. Wi, ada yang join berdua itu, Pak. Kok berdua ini, Mas ya? Satu-satu toh ya? Satu-satu, Pak, Pak, Pak. Satu orang, Pak, ya satu gendian, Pak. Gendian. Nah. Pak, Pak, mainnya satu, Pak. Satu. Ganti. Orang kedua. Orang kedua. Nah ini betul, jadi bergantian ya. Oke, tadi sempat ada miss. Satu orang, Pak. Itu satu orang, Pak. Satu orang. Nah. Mundur. Satu orang saja. Satu orang yang kerjakan. Satu orang. Nanti bagiannya ada sendiri. Silakan orang kedua. Oke. Orang kedua sekarang seperti ini. Jadi bergantian tiap 30. Orang ketiga. Jadi kita boleh bareng-bareng ya, guys. Nah. Yuk ganti. Oke. Orang ketiga. Sudah, Pak. Ganti, Pak. Nah, ganti. Orang ketiga sekarang ini. Oh ya. Orang ketiga. Oke, semangat terus ya, guys. Ini lagi diulek-ulek. Pak. Dan ada Pak, yang satu orang saja. Satu orang, Pak. Sudah ada yang ya. Masukkan bumbunya. Kira-kira ini yang paling enak, ya. Paling sesuai yang mana ini, guys? Oke, bapak-bapak pun ayo. Bisa memasak. Benar, Pak. Ini, guys. Ya, orang pertama ganti. Yuk. Oke. Orang pertama ganti. Orang berikutnya ini. Orang pertama ganti. Nah ini. Digoreng-goreng. Nasi gorengnya digoreng-goreng. Ayo. Pak. Orang pertama, Pak, jangan dibantu gini, Pak. Satu orang saja. Nah, satu orang, Pak, yang masak, Pak. Biarin aja, Pak, jatahnya bapaknya ini yang masak. Nah, biar aja bapaknya aja. Nah, yang lainnya keseruan mereka ini ya di sini ya. Nah, ini ada yang masukkan telur, guys, di sini, guys. Siap, orang kedua ya. Nah, ini ada. Ya, orang kedua sekarang. Lagi memasukkan. Ganti orang kedua. Iya. Ganti orang. Dan nah ini ada dibantu ada telurnya. Ganti orang yang kedua. Ya, silakan dipercepat. Kita seret ke ya. Belakang. Oke, ada yang menggoreng nasinya ini ya. Berikutnya. 7, 8, 9. Orang ganti orang kedua. Ganti, Pak. Ganti orang kedua siapa? Ganti, ayo ganti. Ayo lah bukunya ganti, ya. Enggak ada. Keseruan ini ya, seru sekali ini guys ya. Orang berikutnya satu Pak. Boleh dua orang. Jadi masuk sini lagi menggoreng-goreng. Jadi masuk sini Pak. Nah, gitu. Nah, penggunaan micin seperti apa ya? Siap. Orang ketiga. Berapa? Ganti orang ketiga. Orang ketiga, ya yang lainnya. Orang ketiga.
Orang ketiga. Orang berikutnya. Siap ya, orang ketiga ya. Ini ada Pak Murjoko ini. Lagi mengoseng-oseng. Ya, enggak boleh orang. Harus satu orang. Ya, oke, dan dilanjutkan ini dimasukkan nasinya. Ya, ganti orang, ganti orang, ganti orang. Ya, ganti orang. Ganti orang, ganti orang, ganti orang, ganti orang. Ayo ganti orang. Ganti orang dan ganti mundur. Ganti orang, ganti orang, ganti orang. Iya. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Di ganti orang. Ini ada yang mengupas. Ada yang mengupas timun ini, guys. Tuhan memberkati tidak hanya sampai pribadi lepas pribadi saja. Tetapi ganti orang. Ganti orang. Eh, ganti orang, Pak. Ganti orang. Ganti orang. Enggak boleh berdua. Ya, diosing-osing, guys. Eh, ganti orang, ganti orang. Ayo ganti orang. Bagaimana untuk ayo ganti orang, ganti orang. Ganti yuk, lanjut nih ganti orang. Ganti, ganti, ganti. Satu orang aja. Satu orang. Kecap, kecap. Nah, ini ada kode ngasih kecap nih ya. Oke, kita bergerak ke yang lainnya, peserta lainnya. Sembilan ya. Ganti. Ya, ini peserta ya. Dari mana ini, Pak? Ini dari Karunia. Oh. Sudah mulai dimasukkan sayurnya ini ya. Sudah sayur sudah selesai. Kan ada yang sudah selesai juga, ya, Pak. Ya, itu sudah tinggal. Kita lihat. Oh, ganti orang. Oh, ganti orang. Oh, ganti orang. Sudah, yuk, yuk. Dioseng-oseng terus, digoreng-goreng. Ayo, ayo. Joko Pantolong, mohon. Joko Pantolong. Nah, diketok-ketok ini ya. Yuk, ganti orang. Pecah nih ya. Yuk, ganti, ganti, ganti. Nah, ini selanjutnya ini dari mana nih? Ya, pakai pacen. Yuk, ganti orang. Yo, ganti orang. Ini guys. Nah, ini dia. Oke, ini udah jadi. Tapi nanti rasa penampilan bagaimana ini? Nanti bapak-bapak ini ya. Nah, ini dikasih bumbunya ini. Lagi goreng telur nih ya. Telurnya diceplok ya. Iya Pak, semangat ya Pak ya. Semangat ya Pak. Ya. Ya, Pak Eko. Ya. Pak Eko semangat Pak Eko. Yo ganti orang lagi. Ya, oke. Okay. Ganti orang lagi. Ya, Pak Eko ini lagi. Yo ganti orang. Wah, nah, ada yang jadi nih guys. Nanti kita deketin ke sana ya. Ini ada yang lagi ngicipi bagaimana rasanya ini ya. Dari Sleman. Siap kali orang. Di Rajang-Rajang ini ya, di Rajang-Rajang. Nah, di Rajang-Rajang. Potong-potong. Nah, ini yang sudah jadi ini ya. Dari tim mana ini, Pak? Pokoknya yang sudah selesai masaknya. Dari tim Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Ganti orang, sudah selesai. Pak, lagi man. Ganti. Sudah jadi. Yang sudah selesai, silakan menghubungi Pak Joko Pantolo. Bisa dirasakan, mantap. Yang sudah lumayan. Selesai, Pak Joko. Semangat terus, Pak. Ini, Pak. Ya. Stand Anda. Iya. Ya, semangat tim Sleman nih, Pak. Nomor ya, dan peserta ya. Dipastikan dewan juri tidak tahu. Ya, ganti orang, ayo. Ganti, ayo lanjut. Ya, Dik. Wih, kegedean nganu. Geni. Gosok. Iya. Oh, nggih wae ngerin, Pak. Ini ada yang memberesin ini ya. Nah. Oh, ngapusin ya. Oke. Okay.